guys, balik lagi channel YouTube aku. Jadi di video kali ini aku mau bikin tutorial makeup buat teman-teman yang mau ngerayain tahun baruan. Jadi dengan look seperti ini. Ini simpel banget. Kalian bisa recreate dan bisa pergi ke acara tahun baru dengan biasa. Sebelum kita ke videonya, like dulu video ini, subscribe dulu bagi yang belum subscribe, tekan juga loncengnya supaya kamu tahu ada video baru dari aku. Terus kalau kamu punya Instagram, kamu boleh follow aku di sini. Oke, aku mukanya udah aku bersihkan. Nah sekarang aku mau pakai studio product dulu untuk melembabkan muka aku dan sebagai base primer. Oke, terus aku mau pakai Maybelline Baby Skin ini sebagai primer juga, sebagai base makeup dan juga untuk nutupin pore-pore yang kebuka supaya hasil makeupnya itu jadi lebih halus. Terus aku mau pakai foundation dari Maybelline yang Fit Me. Ini yang nomor 128. Karena aku nggak punya eye corrector, jadi aku mau pakai lipstick warna merah aja untuk ngakalin nutupin mata pada aku. Terus nanti aku akan timpa dengan concealer. Terus ini juga sekalian untuk nge-highlight muka aku, juga untuk nutupin bekas-bekas jerawat dan dosa-dosa yang lainnya di muka aku. Kayak gini, terus aku akan nge-set di bawah mata aku dengan menggunakan Makeover Powerstay Mattifying Transparent Powder. Aku akan set di bawah mata aku supaya dia lebih halus dan nggak nge-crack. Tips ini biarin aja dia ngeset dulu, jangan dia apa-apain. Terus aku mau lanjutin pakai alis. Aku pakai dari Vokalur ini yang apa ya, dia ada dua tuh, satunya untuk kapin alisnya dan satunya lagi ini ada pensil alisnya. Ini aku suka banget, dia gampang banget di aplikasiin, coretannya itu gampang banget dan warnanya juga natural banget.
pakai alisnya udah, terus aku mau pakai eyeshadow, itu aku pakai dari Magic. Yang pertama aku mau pakai ini udah pecah, aduh sedih banget aku. Adalah mau pakai eyeshadownya, pertamanya aku mau pakai warna nih, Dione, aku bayun ke seluruh kotak mata aku. Terus aku mau pakai warna cupa di ujung-ujung mata aku. Pakai warna oi ini di bagian depan ini, aku tarik ke bagian belakang. Terus aku mau pakai warna kipas tadi untuk di bawah mata aku supaya seimbang. Terus aku mau bersihin dulu settingan di bawah mata aku. Bagus banget jadinya. Udah, terus aku mau pakai eyeliner putih untuk di bawah mata aku. Dan aku pakai dari Wardah. Mau pakai warna ala kazam warna putih ini untuk di inner corner ini sebagai delek-delek. Udah untuk eyeshadow dan segala macamnya, tapi untuk bulu mata maksudnya nanti aku mau pakai terakhiran aja, pokoknya nanti ya terakhir lah. Dan sekarang aku mau pakai liquid blush dulu untuk blush mata aku, dan aku pakai dari O2O liquid blush. Kira-kira kayak gini. Terus aku mau set pakai Ponce Magic Powder seperti biasa. Ini kesukaan aku dan kesayangan aku. Kayak gini. Terus aku mau contour pipi aku yang chubby dan hidung aku yang besar ini dengan menggunakan warna Illusion agak coklat-coklat ini supaya pipinya terlihat agak ramping, agak langsing, dan hidungnya terlihat agak ramping kalau macam ini gak mungkin ya.
So aku mau pakai blush on yang powder lagi dari si Magic ini lagi, yang warna pink, tapi kayaknya gonjreng banget, jadi aku mau pakainya sedikit aja supaya nggak terlalu star gitu. Kenapa aku pakai dua layer? Karena ini untuk supaya dia lebih tahan lama dan awet. Makanya diseberangin aja. Untuk lipstiknya aku pakai dari Ekiva yang warna pink. Terus nanti aku akan ombre dengan menggunakan Pixi ini yang warna nggak tahu, tapi dia warna merah. Jadi yang pertama aku pakai yang pink dulu dari Ekiva, terus aku pakai Pixi yang warnanya lebih merah sebagai ombre. Udah. Terus terakhir aku mau pakai bukan terakhir sih, belum matanya kan belum. Aku mau pakai highlighter dulu, dan ini dari Maybelline Master Chrome. Aku suka banget pakai ini karena dia bisa bikin kulit jadi glowing tapi masih terlihat natural. Terakhir banget aku mau pakai bulu mata, dan bulu matanya itu kali ini aku mau pakai yang magnetic, yaitu bulu mata dan eyeliner magnetic. Ini first impression aku banget, jadi kalau kalian penasaran dan mau tahu gimana reviewnya dan cara pakainya, kalian bisa cari atau lihat di video aku yang lainnya. Oke, okay, I'll be back. Sudah pakai bulu mata palsunya. Oke, okay, seperti yang aku bilang tadi, ini bulu matanya adalah yang magnetic, eyelashes magnetic beserta dengan eyeliner magnetiknya. Jadi kalau kalian penasaran gimana produknya, kalian bisa cari, bisa tonton di video aku yang lainnya. Situ aku udah jelasin semuanya, kalian bisa lihat di sana. Jadi seperti ini hasilnya. Terus segini aja tutorial makeupnya buat yang mau tahun baruan, dan untuk kalian semuanya selamat tahun baru, happy new year 2020, sampai ketemu lagi on my next video. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.